Bismillah. Merak bakau. Assalamualaikum Hyundai lovers. Di depan saya ada Hyundai Palisade facelift tipe signature. Yang sebelah kiri ini warna hitam, interior merah burgundy. Yang kanan juga interiornya merah burgundy, eksterior putih. Desain lampu baru, LED, full LED, headlamp. Kemudian DRL-nya di bagian sebelah luar ini. Ini juga yang kanan warna putih. Hidden sen. Ini sennya di sini posisinya nih. Lampu sen, dia hidden sen di sini. Kemudian ada kamera 360 di depan. Logo Hyundai-nya pun dia smoke room. Dengan desain grill dia berwarna hitam. Kita lihat, nah di sebelah kanan ini dia desain grill, dan ini dia kamera di depan. Untuk ukuran velg, ini dia model velgnya. Menggunakan bahan Bridgestone dualer. Dengan ukuran 245/50x20 inci. 245/50x20 inci. Desain handle pintu, dia warnanya aksennya silver. Kemudian untuk spion, dia ini sandy spion, dilengkapi juga dengan kamera. Untuk blind spot monitor, collision assist, dan ini ada sen juga. Di dalamnya nih dia, spakbornya pun dia. Ini untuk meredam suara ban ke dalam kabin. Jadi dia ada bahannya soft, lembut, agak bahan kain. Cakram di belakang. Untuk kapasitas tangki ini juga 71 liter. Untuk desain belakang, knalpot juga desainnya berbeda dengan tipe sebelumnya. Ini lampu mundur dengan desain baru. Spoiler, Hackmount stop lamp, dan sudah shark fin antena warna hitam. Iya, shark fin antena. Untuk lampu belakang juga sudah full LED sistem. Oh, ini Hyundai Palisade facelift. Untuk informasi test drive dan pemesanan, silakan hubungi Aris Hyundai. Untuk mesin, dia masih sama 2200cc turbo diesel dengan power 200 PS dan torsi 430 Nm, dan mesin ini sudah standar Euro 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.